Dehule ha atula ore pun da baci gamada tak suka gama adwa gati muda kita cari gamada ha baci tunggu gapo lagi. Untuk maklumat saudara putih, ambo ahli jawatan kuasa depan tak pernah tolak permohonan yang bertepuh saudara putih atas ini. Kalau tak tolak, apa tak dulu? Tak pernah di mana? Aci jujur molek yang ambo tak tahu. Inilah ambo sebenarnya cok sekata. Tapi nampak raya kena kata jugalah. Lagu ni lah jadi kalau berusaha dengan orang yang tak berapa nak peha. Tak peha ataupun peha tapi buat-buat tak peha. Tetap lagu mana cara koperasi ni berusaha. Pasal jenis hok tak apa nak cedik ni abeng. Dah lah tak cedik. Bila orang royak tak saya dengar. Eh, pasal apa bila nak cedik? Aku nak abeng gitu. Ya, tak apa kita beri dia beh. Ginilah. Saudara Puding, adik kakak hok ada sekalian. Setiap permohonan hok atas tu tak semestinya lulu. Dan setiap permohonan hok atas tu tak semestinya boleh. Apatah lagi kalau tak cukup syarat. Lagilah kena reject. Tak boleh nak proses lah. Boleh ambo cukup lekat dah. Cukup serba-serbi dah. Alasan pokok ni yang belakang tu. Minta maaf yang belakang. Amu nak tanya ni. Testing. Amu nak tanya ni sebab tak behel. Sebab hak tulis dalam ni tak serba apa ni. Atau mana pula ni. Tak behel berapa? Pokok, ejek tak sama ke? Ketah tak sama. Muat dia, muat dia. Eh, apa pula aku moyak ni? Aku tak boleh koyak depan ramai. Apa pun. Aku naik kepala. Moyak ah. Ah, dia bagi kat aku. Aku tak boleh kecil banyak. Lembek lutut. Pokak nak tahu sini sebenarnya seni aja. Mudah je. Pokak sebenarnya dia nak tahu dengan lebih jelas lagi. Dengan lebih tegas lagi benda-benda yang sakut paut dengan jumlah perbelanjaan am. Yang besar-besar. Eh? Serupa yang tulis dalam ni lah ni. Ni. RM54,000 tu untuk berapa, untuk siapa. Lepas tarikh tu bit pulak bila. Ha, jadi benda hari kena royak lah dengan jelas tu. Kau lagu mana belakang? Ah, ya lah. Pakak ambil berat belakang kalau pasal pitih ni. Gini-gini, minta maaf Puan Ihi. Benda-benda hak lagu ni ahli sebenarnya berhak tahu. Berhak tahu semua benda-benda hak lagu ni ni. Ya. Ha, cara-cara pitih tu digunakan. Jadi, tak salah tu Puan Ihi. Semua ahli ada hak. Tapi hak sebenarnya ambo dah minta dah dengan audit tu supaya cek dengan terperinci. Detail. Tengok satu persatu wak ima satu sen pun kena catat kalau kita belanja. Tapi iyalah mungkin silap sikit masa cetak penyata ni lah. Minta maaf, saya nak minta maaf. Oh ni, itu ni nak kena jawab.
Sam, bukanlah Sam. Gini, tendel dulu deh. Apa tu? Kita ni kecek cara adik-beradik lah. Kita kena berlakon ni lah ni. Benda kecil lah ni. Gini. Kita letak benda ni tepi dulu. Kita kecek hak lebih besar. Hak penting sikit lah ni. Bagaimana? Nanti dulu, Pony. Amo rasa sebelum kita masuk ke hal-hal lain tu, kita kena jelah dulu hal-hal ni. Sebab kita kena bui semua ahli yang ada dalam bilik mesyuarat ni, bui puas hati belakang. Kau lagu mana? Tak apa, kami tengok dulu. Mentah-mentah. Zana, awak tunggu saya. Pani saya mari. Kau kata dah. Tengok kepiasan poni ni tadi. Memang betul dia makan pilih kita. Dia banyak kok. Tak betul ni buat pilih kita ni. Sebab itulah dia susuk pucuk sangat. Kita tanya lain, dia jawab lain. Hai, boleh hear tu ke? Kau orang lama, kau banyak otak ni. Balik, jom balik. Mana? Mana? Baliklah. Mari sekali balik, tak sekali dah. Pombo. Sok panjang-panjang lah. Panjang-panjang awak benda. Tak puas hati lagi ni, Makmu. Tak puas hati lagi ni, Makmu. Ayolah, memang. Dalam hidup kita ni merana pernah kita rasa puas hati. Kita tak puas hati dengan orang. Orang pun tak puas hati juga dengan kita. Masalahnya, Pak Ambo. Cara Pak Nihir tu, banyak orang tak kena. Orang ni kata? Cara Pak Nihir tu, banyak orang tak kena ni. Tapi kita kena hormat majlis. Tak boleh buat, tak payah buat kecoh-kecoh lagi tu. Kalau ada benda hak tak betul, hak sakok, kita boleh sesat cara mondek. Dah begitu kan? Balik dulu lah. Balik. Ingat lima tahun, Bidi. Lima tahun. Ada yang berani lawan kata aku. Setahu ambo lah, Behen. Sepanjang ambo duduk main Abah Heng, tak ada siapa lagi berani lawan kata Abah Heng. Jangan kata nak batuh. Nak pandai muka aku pun takut. Ada? Mata Abah Heng ni mata penunduk. Serupa panhak Juno. Siapa berani lawan? Ni nak ayak bui. Kalau orang jatuh tengok, kecuk dah ada. Tapi kalau orang tengok tengok, dudak-dudak. Getar dah jiwa. Ni. Anak siapa kat tu? Nak tunjuk pandai sangat tu? Weh lah, Abah Heng. Abah tak cek ke budak tu? Tak kenal? Tak ingat langsung? Tak kenal. Anak kamu dah sejari ramai lah tu. Sejari ramai. Lepas sejari ramai tu kemula, bini dia nikung dengan Felda. Lepas tu hilang raya tak tahu ke mana. Budak ye tu pula, duduk dengan mak sedara dia ambil senah. Tapi ni Abah Heng abang oyak, Abah Heng. Abah hanya pandai rendah ke budak Yeh tu. Budak tu memang pijak, memang pandai sengoti Abah. Baru tu ambil you tu. Oh, setahu ambonya dia ambil jurusan business study. Business study, ha. Alah, ijazah sangat dah lehetah je. Bolehlah buat pengalaman aku. Boleh ke? Inilah masalah orang muda ni. Umur baru tiga titik. Dah nak terah kita dah, nak teh kita dah. Silap-silap hari bulan, gara-gara buku dengan gara-gara mesej pun tak kena. Nak kita kopi. Benar tu. Ambo pun setuju juga dengan kata-kata Abah Heng tu. Tapi ambo ni bukan apa Abah Heng, cuma nak bagi ingatan. Abah Heng jangan pandai rendahlah ke budak Yeh tu. Silap-silap hari bulan, silap-silap keruk. Budak Abah Heng pandai rendah tu, satu hari nanti jadi orang paling rapat dalam hidup Abah Heng. Gampang maksud membidik. Apa dengan awak ni? Awak sedar tak? Gampang awak buat ni. Boleh awak kesihatan molek sangat pada kita.
pada awak, pada saya. Awak ni macam satu je bahasa. Roh, aku tenang agak dulu. Aku roh pahal agak situasi ni dulu. Siapa apa tu, eh? Saya ke awak? Awak sedar tak saya ni siapa dia? Awak pakai sana tu siapa dia? Macam ni ke? Saya bersuara atas dasar awak kapung, roh. Saya bersuara atas dasar saya. Saya pada awak. Awak tak sedar kau saya sangat ke awak? Ha? Tapi bila awak lagu ni, supaya awak tak saya langsung saya. Roh, tak boleh benar awak kata saya lagu tu, roh. Saya sikit pun tak ada niat nak. Tak payah. Awak sipir saya awak pada diri awak sendiri cukup. Sipir niat. Macam-macam dah boleh dengar pasal ni eh ni. Orang ni kata gitu, orang ni kata gini. Tak sakit dah telinga hamba ni. Ha? Pasal hamba kau tak molek. Kau ni eh ni. Oh, memanglah orang kita lah kau tu lah. Kalau buat mengutuk sama sendiri, oh, laju mulut. Oh, iyalah. Lo ni kau ramah dah orang tak kenal kau ni eh ni. Eh, macam hamba dah selalu katalah. Kita ni manalah pernah ada rasa puas hati. Kalau dengan sendiri-sendiri pun. Kita tak boleh puas hati, menteloh pula dengan orang lain. Yalah, kau tak sedap ditelengok lagi. Kata orang kata kau ni eh ni, gila kuasa, gila talak. Gila nak kelik baik dengan bekas mini dia tu lah. Ibarat kata orang kata ni, air gila sakok. Betul kau tu, Pambu? Kau tu rambut. Susah lah nak cakap susah. Walaupun dulu ni eh tu pernah jadi menantu rambut. Tapi benda dalam hati dia mana lah rambut tahu. Eh, senang kira gini lah. Mu nak caya, mu ambil caya. Mu tak boleh caya, mu tak payah caya. Jadi tak payah fikir banyak, tak payah tanya banyak. Mari. Okey. Okey juga. Comel kata. Comel apa tu, Erio? Dah buat apa? Learning, buat awak nampak saya comel. Tak, eh. Dulu lo ni comel. Negel ke mana? Gitulah. Kalau ada usaha, adalah rezeki. Rezeki Allah tak pernah putus di satu alam. Nah, metah. Kecek pasal kita. Abang buatlah benda abang nak buat pun. Saya tak kisah dah. Saya pendapat pun, abang tak pernah nak dengar. Nak, 2 tahun, Nana. Tak okey marah lagi. Duh lah. Pepeng kaya-kaya pun rasa tak senik. Tak ada jodoh temu. Boyo, kau pergi jatuh dua? Bek-bek. Dua suruh bek? Haa, tu lah. Bank? Bank. Oh, pos kalau lah. Abang cek cerita ke pada? Abang cek mata. Aku ingat dah ni. Pony Hang tu berat benar tu. Berat benar tu. Orang lain nak jadi ketua. Dia nak jadi ketua juga. Orang lain tak apa lah ni. Nak jadi ketua boleh buat kerja. Dia tak boleh buat kerja sikit abuk lah. Koperasi kapung balik sana. Ha. Bukan main besar lagi. Ni. Setiap bulan boleh we bonus kau Ali. Koperasi kapung kita gapo ada. Pitih pada habis ke tua he. Ya Allah sangatlah tu. Sedaknya mulut papa mu kecek deh. Hei, tak kena mu kecek lagu tu tu. Tak kena sakit tu. Eh, mu doa ayah tak betul buat ni. Hei, tak kena buat ni. Hei, tak bagus dia. Hak boleh dia ada mu ayah. Ada papa mu sebut. Eh? Eh, Koji. Domu hebat sangat orang lain. No. Domu pergi carilah. Kau hebat lagu tu jadi ketua mu. Carilah ke rumah mana pun. Eric, bawa kau mari sini. Duh, eh, Joki, ready. Aku nak tanya sikit ni. Yang mu panas tu pengair baru gelegok, gelugnak ni buat apa? Aku tak kacak pasal bapak mu. Aku duk kacak dia pasal bapak ni. Hey! Eh, Koji. Pony Hang tu ketua aku. Eh, aku tak boleh dengar siapa kacau udah pasal dia.
Kalau puakmu ludah atas muka yang sepuluh ludah atas muka, kamu tahu tak? Hah? Eh? Kamu rasa hebat sangat aku, Kaji? Kamu hebat sangat lah! Nak dulu berdiri. Hah? Aku kalau kamu enggak, boleh sangat lah! Oh lah, Kaji! Ni, nak minum air dulu kau? Kau berasa nak makan napa sih kau dulu? Minum air dululah, sedap, Pak Yo! Makan napa ni sakit! Air murah jah dah. Oh. Kalau cocok di klinik tu, mahal lagi. Kuma, musuh ke siapa dah ni Kuma? Acik moyang lagi. Musuh ke siapa? Kawes aku semua. Kawes aku belakang ni. Beres di. Beres. Mu belakang kawes aku siapa? Kawes. Kawes aku mana kawes aku lah. Ni, banyak dah benda tak manis saya dengar ni. Sekak nak lepas dengan saya ni, nak ni macam buruk. Kisih tu kisih ni, macam tak ingat sehari sendiri. Dia duduk sore. Dia nak pergi ke mana? Dia nak buat ke apa? Siapa boleh lari bila tegah? Yalah. Kure-kure pun ingatlah. Jaga air muka kita. Mokpok yang ada lagi. Mungkin cik banyak yang tak kena, Nek Heng. Selama ni, nak tu, tak rajin lagi belakang kita orang. Tak kira lah, dah lega poha sekalipun. So lagi, memang cari penuh ke dia? Sebab dia tu jenis manusia, yang tahu mana buruk. Mana tak baik? Apa ya tu usin ke dia nya? Bukan usin. Apa? Ambil berat ya. Tak payahlah ni nak ambil berat sangat. Pandailah dia nak jaga diri dia. Dirimu sendiri ni hang. Mak nak tanya. Apa masalah lo ni? Mak dengar gegek-gegok je. Oh. Gegek-gegok gapo kak? Sajo nak gegek. Ada belah mana pun. Tegur menegur ni. Ada baik juga sesama kita. Hak nak negur pun, mungkin hebat sangat. Yalah. Mungkin dah lama sangat. Orang duduk dengar kata mu je. Acu sekali-sekala, mu pula dengar kata orang. Ha. Timbel-timbel lah. Fikir balik hak mana baik tu. Ha. Ambil lah. Tinggi mana kat orang pun nak ajar saya. Mu memang pandai ni, Heng. Itu semua orang tahu. Tapi kadang-kadang cuma fikir balik. Dalam pandai kita tu, mungkin ada orang tak pandai. Apa salahnya kalau kita belajar? Tak rugi pun. Mek, orang mari ni sebab orang hormat kau, Mek. Mari nak tengok Mek. Kalau Mek setakat nak bagi ceramah lagu ni, pasal malam pun boleh. Tahu berubah ni, Heng. Tapi perangamu, hok tak si dengar kata orang tu, tak pernah berubah. Oh, adik roh. Awak ni, Bu. Buruk sangka awak pada bekas menantu awak dari dulu sampai hari ni tak hilang-hilang. Tak boleh lagu tu. Apa benda awak kita nampak ni? Kadang, bukannya betul. Mata kita ni kadang-kadang tipu tuang dia. Tahu tak?
Tapi hati mana boleh tipu, Abel. Saya ni rasa naluri saya ni kuat duk kata Nek Heng tu sebenarnya ada maksud lain kau nak. Memang ada. Cayalah. Ada. Ya? Yeah. Oh, hebat. Hebat. Wok. Main naluri pula Len ni. Tadi buruk sangka. Tapi molek lah. Kalau hebat sungguh. Awak ni naluri boleh baca perasaan orang. Tambah-tambah learning. Tu boleh pakai tu. Awak cuba ambil upah. Tukang baca perasaan orang. Eh. Nanti dapat banyak sambutan. Orang no, tak bergara kau ni. Tawak hebel. Lecah. Mana masuk kau budak ni? Serup bergara doh ni. Berano kat aku ni? Tak ada. Masih rasa. Cuma terah kat. Apa bergula aku ni? Ayuh, Ning. Saat Ning kata nasi lembek. Lepas tu Tom Yam pula tawa. Orang tak kerti masuk ke. Ayuh tak ada selera. Yelah, orang aku. Orang tak ada pandai sangat masuk supo. Mok sunat tak? Tak guan pula sebut nama orang lain. Taklah, sebelum ayah banding, orang akulah dulu. Lain kali jangan sebut nama orang lain masuk ayah tengah market. Oi, kurang je ayah. Agak-agak roh lah. Mok sunat nak klik kedok semula sini. Oh, pakai bulu. Buat set mu makan ni. Dia molek ni. Aku memang nak makan orang dah hari ni. Bedi, tu bedi. Dia boleh jajah, gimari-gimari dia beri. Ni, dia beri koji. Duduk mana? Belakang kau belakang. Malam tu tu, nasib baik aku sabar je. Kalau aku tak sabar, makin kursi bedi malam tu. Dia ingat dia tu anak buah pada dia. Dia boleh buat kapok. Tak ada apa dia kosek. Ni, koji ni. Dia kenal sikit. Dia bedi dengan Pak Nihe ni. Sama agak je nak beri. Emang, lagu mana Pak lo? Lagu tu ekor dia. Berani dia. Suruh kita cari pemilih kita baru. Eh, kamu buat apa pula? Orang dengar tak bulu pun ni. Sejuk. Aku berasa pelik ke yang ni. Angin masuk dalam kampung kita ni ke. Orang kata sepoi-sepoi bahasa. Kalau di bahasa luar lah. Duk mai kau atas bari mata hidung, mata hidung, mata hidung. Kelah mula ni saya. Aku pun serak sejuk juga ni. Nyomari lalu lah aku atas muka ni. Hai. Mai atas mata hidung. Duh! Emang tak serak sejuk kau hari ni? Sejuk apa sejuk? Panas tiga apa hari tu dah. Dia ni tak masuk buk sungguh. Orang kecek pasal lain. Dia kecek pasal lain. Semerta kau Pak Embung tak dengar. Buat dengan nyemai pulak dia. Tak kena kau mana ni. Monyok. Tak nak tengok lah. Kau tahu lah ni. Tawa lemah. Tak ada rasa apa-apa. Habis. Tawa lemah kau mana? Jangan ikut mulut orang kampung. Mulut orang kampung tak boleh tutup. Hok mati lama pun dah cara lagi.
Tapi telinga kawe ni panah. Glekok. Jok kira telinga glekok panah. Buang tu semua hei. Ambil orang sejuk. Jok kira orang kapung. Sao bila tak habis tergugak ke hebat teh hei. 5 tahun duduk atas kursi. Banyak jasa hei untuk orang kapung. Jok kira orang kapung. Tutup seluruh mata lah tengok. Betul. Hok demo royak ni memang betul. Kawan ni. Macam pemimpin berjiwa rakyat. Setiap nampak kerja kawan ni untuk rakyat. Kawan ni macam lili. Tak gitu? Hei hebat. Tetap hebat. Kawan kena jadi kawan. Kena jadi diri sendiri. Tu baru biarlah hei. Hei, saya kau eh. Kau ingat demo sama bila-bila. Kau saya demo. Eh, poni ni dah lalu nama tahu ke? Lalu orang dia atau orang pagi. Betul hiat dah. Nama sangat pilih kasih dia tu. Salah kita juga. Kita pilih dia dulu. Dulu ni dah tak tahu mangan ni. Ngan dulu ni dah tahu. Obat kamu tak pilih. Nak gegak-gegak ke dia kat pokok. Kita awak naik dia. Kita boleh jatuh dia semula. Ya, ya. Kita ada hak. Kita ada kuasa pokok. Ke mana Pak Mung? Gitu gini ikut bandar Pak Mung lah. Hei, goyang nak makan mana? Ha? 5 bitik ke? 3 bitik ke? 4 bitik ke? 5 bitik ke? Kita belanja. Hidup aku ni bukan untuk pakai je. Tak ada guna perut penuh. Paklah kosong. Dia tak ada mana ke? Eh? Ini nak orang siapa kau bersakulah. Janji. Ini kena sokong pajak kau ni. Kamu bayar selalu. Ah. InsyaAllah. Boleh jadi tak? Jadi? Apa-apa yang masih ceteng lagi ni, Ruh? Kau dah banyak kali dah saya minta maaf. Kau memang Ruh tak boleh nak maaf saya. Saya bukan tak boleh maaf kau. Saya tak bersedia. Sama lah tu. Maknanya Ruh marah saya lagi, ya, Dok? Sebenarnya, ke? Saya bukan marah sangat kau. Tapi saya kecil hati. Okeylah, Ruh. Ginilah. Kita letak tepi dulu gapuh Ruh rasa. Kita kecek benar tak ada sakup pauk dengan rasa, dengan marah Ruh. Lusa ni saya ada temu duga kota baru tu. Bahagia akaun syarikat komunikasi. Gaji pun boleh kira juga. Moleklah tu. Kena sangat dengan kelulusan. Kena tu memanglah kena. Tapi berat hati juga rasa. Apa berat hati pula? Yalah, kalau boleh kerja denung dah. Nak kena tinggal kapung. Apa nak kena tinggal Ruh pula? Tak apalah awak. Saya besok dah kena tinggal. Lagipun, ini hal masa depan awak. Kalau nak kira masa depan ke, Ruh? Sebenarnya saya masa depan kapung ni pun saya ada masa depan. Masa depan dengan Ruh. Abang Ye! Abang Ye! Ada yang panggil! Apa? Ada hamus tau! Sudah! Hai sudah! Apa ti? Tengok. Napok siapa nak main dengan aku, Reh.
Lagu mana ni? Hey? Tak payah mau beli lagu ni. Lagu mana? Lagu tu pelik ke tu? Apa pelik? Bodoh ke tu? Banyak kerja lagi terdesak. Kata lagi makan. Makan apa? Kenapa? Nanda? Eh? Sabar. Benda tu kecil aja. Budak tu. Kau wajib tak tengok boleh. Eh, budak pun budak lah. Kau main aku. Benda kecil. Ye. Puk kita dah sepakat dah, Ye. Puk kita pun dah ajak. Demo lah harapan buat kereta ni. Beginilah. Kalau boleh bui dulu masa kamu, biar kamu fikir dulu. Ih, jangan tolak harapan buat kereta. Buat kereta tengok lama dah ada perubahan dalam kampung kita. Tambah pula. Siapa bila kena tengok Puan Ihin jadi raja? Demo ada ilmu, Ye. Oh, ya, dah, Ye. Demo boleh ke tempat Puan Ihin? Ni kerja besar ni. Entut tu, menak tu, kukuh main tu. Mok ni nak guna emo ni. Mungan tu, Bukir saya tak boleh bicar. Masalahnya, perangai awak tu suka bodoh-doh dengan perangai ayah saya. Langsung tak boleh terima kata orang lain. Ginilah. Lepas ni, awak suka hatilah nak wagap dia. Hati dengan perasaan saya, awak tak tepi pun tak apa. Nggak usah kecek pasal perubahan lah, Bidi. Tak usah. Abang. Kita ni bukan gapo, Abang. Kita cuma nak oyak, Abang. Abang jangan ambil mudah lagu tu, Abang. Abang jangan nak... Jangan apa? Jangan nak sebutlah. Orang kampung ni semua nak kecek pasal perubahan. Dari segi apa yang nak kata pasal perubahan? Kalau mu tanya sore-sore, lopong mulut, tak tahu ke satu. Abang. Abang kena ingat. Orang kampung tu mungkin bodoh. Eh, mungkin tak cerdik, tak tahu Abang. Tapi budak Yeh tu. Eh, budak Yeh tu bijak pandai Abang. Cerdik apa? Bodoh tu umur baru 2-3 hari kena dunia. Alih dengan batinnya pun tukar. Aduh, luruh jatuh hati aku ni. Pokokmu ni habis fikir kau? Ya, gini, Behe. Kalau nak ikut alik fikir, 18 kali fikir dah pokok ni. Sebab ambo main sini pun, baru ajak orang-orang kapung. Jadi kita wakil main sini lah. Nak pergi ajak kira, Behe. Abang kena ingat, popok kita ada hak nak suruh abang letak jawatan. Popok kita juga ada hak untuk buat pemilihan ketua baru. Operasi kita ni. 2 minggu lagi abang. Hey. Ambo rasa lah. Mesyuarat agung operasi kita kali ini hebat ni. Kita tak cuma main ni. Eh? Jadi yang berfikir kita perlu buat persiapan daripada lelon ni. Gapo dia kita perlu buat dulu. Hai. Tak ada gapo sangat eh. Dia buat tepi cari kopi je tu. Wah. Siapa budak ye tu nak lawan abang kita ni? Gapo hebat sangat dia? Eh gapo hak lebih sangat dia kalau nak banding dengan abang kita ni? Gini abe. Ibarat ke kalau silap naik atas stick tu bing ke bos lalu. Wak kano dah tengok. Aura abe, Loni, kita tak sempat fikir siapa budak ye tu. Eh, gapo hebat dia, gapo kurang dia. Eh, lagu mana pun kita nak beringat juga. Dok, hak paling penting Loni kita kena fikir, gapo kita nak buat persiapan? Gapo kita kena sedia? Tahu nak sedia gapo sangat. Macam ye tu. Budak betul lagi tu. Abe gini we.
Abang tak usah sakit kepala, tak usah fikir banyak-banyak. Ye nak lawak? Lawak. Benar ni, abi. Pokok kita ramah ni, nak kita lawak. Ha. Kau mana api? Betul. Pokok dia ingat seni ke nak lawak abang kita ni? Eh, 10, 20 tahun lagi belum tentu ada jumpa hak boleh ganti apa yang kita ni. Ni pula lon ni. Harta betul. Tak tahu lah. Aku pun tak tahu gapo tak kena. Salah halik mana aku tak tahu siapa orang kampung nak lawai lagu ni. Hak lawai abehin tu. Buta mata buta hati abehin. Gapo hak abehin buat molek sama kening tu? Tak pernah nak napa. Manusia tak kena budi abehin. Dah gini. Lagu ni. Tujuan kita pakai jumpa malam ni, kita nak jembok kira ni, kita nak becek, kita nak meeting deh. Kita bukan nak ngutuk korang, bukan nak cari salah orang, bukan nak fikir pasal masalah orang. Lalu ni kita fikir pasal Abah Heng ni. Deh, Abah Heng nak tanding ni. Jadi bila Abah nak tanding, nak lawan budak ye. Eh, budak tu cidik, budak tu pandai. Jadi kita takut juga ni Abah Heng. Jadi kita fikir ni kapa dia nak buat siapa kita lagu mana. Siap tak siap pun Abah Heng. Abah Heng mesti kena benar. Selagi pun kita ada Abah Heng, soh kau harta. Nyawa pun kamu sanggup gadah, Beng. Ah, kena tu juga. Ada pelagu angin aku. Tak apa lah, aku pakai lagu tu, ya. Ha? Boleh start pecah kerja lah, kan? Boleh. Ha, Dai. Ni dia, 3 hari lagi. Bakal jadi ketua koperasi. Orang muda. Orang yang boleh buat kerja. Hei. Ni. Orang yang lebih baik kita. Hei, mentah lagi, kita boleh ketua baru. Ketua lama tahu mana? Kalau ikut aku kak, nak tahu di Kuala ni lah. Zoling. Zoling aku ni. Zoling lagi buat di hang tu. Hai ni, Sembong. Allah. Zoling, balas Zoling ni. Biasa. Tapi Zoling balas dengan baik ni mulia. Mung nak jadi orang Zoling ke? Mung nak jadi orang mulia? Nak sapu hanya soal. Kau ke mana, Amin Mung? Tapi ada selagi yang mung kena ingat. Bangsa kita ni orang kata apa? Bangsa hak tinggi budi, haluh pekerti. Marah orang kita. Marah dalam sopan. Jahat orang kita, jahat dalam berkira. Jadi, mu nak hukum ke, nak pendenda ke? Hai. Jangan ikut perasaan sangat. Tarik diri. Hai. Mana boleh buat kerja gitu, ABBD? Boleh kau. Tak boleh kau. Terletak kau mu, ya? Kalau mu nak buat, hak tak boleh jadi boleh. Hak boleh jadi tak boleh. Ini hijau besar ni, Habib Bidi. Lepas tu, mu ingat aku mari jumpa mu ni, Pak Kecik? Eh, aku main-main. Eh, ada masa lagi. Mu tarik dirilah. Eh, mu tak usahlah cuba nak lawan Pak Deheng tu. Tak padai dengan mu. Mu pun kena hormat dia. Kena jaga air muka dia. Kena jaga maruah dia, ye. Lepas kalau orang kampung tanya ambo, ambo nak jawab gua no. Weelah muni ye. Mu tanya aku nolak gua no. Eh. Tak okeylah nak nipu pun aku nak kena ajar mu juga. Eh, mu fikirlah sendiri lagu mana mu nak jawab orang kampung. Ambo minta maaf banyak we bidi. Ramai dah orang kampung letak harapan pada ambo we bidi. Ambo tak si kecewa ke harapan orang kampung. Oh. Jadi, mu tak saya kecewa harapan orang kampung? Eh? Mu kena ingat, ya? Mu ingat boleh. Kalau mu nak cabar Pak Ni Heng, samalah juga mu tu cabar roh. Kalau mu tu cuba nak malukan Pak Ni Heng, samalah juga mu cuba nak malukan roh. Ada mu fikir semua tu, ya? Mu fikir? Cintalah, ya, Mbak Bidi. Perjuangilah, ya? Ho! Nak kacik pasal perjuangilah pula. Yeh, aku tahu mu tak nak bekas askar. Daruh askar pun mengalir tubuh mu. Tapi mu kena ingat, yeh. Kita nak kacik pasal perjuangan ni, yeh. Kena tengok tepat, kena tengok masa. Bukan main sebagai kacik je. Tengoklah nanti, Widi, lagu mana.
Bolehlah. Mu japai lagu tu kat aku. Eh, jawapan mu bui tu ye. Orang bagi alasan. Bila ye. Aku pun tak nak kacak banyak dengan mu. Eh? Mu ambil duit. Eh? Lepas tu berapa lagi mu nak moyak kat aku? Gini Widi. Amu tak sapa lagi tahap nak jual maruah diri lagu ni. Habis Bidi ambil lah piti Habib Bidi ni balik. Kalau berasa piti Habib Bidi ni banyak sangat, Habib Bidi pergi cari orang miskin dari kampung ni, wis dekoh dia. Buat amal jariah. Banyak lagi pahala Habib Bidi boleh. Betul muka cik ya? Eh? Betul lagi muka cik lagu ni ni. Nak ajar aku lah kau? Eh, aku tahu lah cara nak ajar pahala lagu mana. Mu tak nak ajar aku lah. Aku bukan budak-budak lagi pun. Mu tu tengok sikit lagu bahasa aku dia. Hey! Hey! Abang, ni buat apa so? Ni. Nak ingat ama. Nak ingat ya. Mai dua? Nak. Cakap ingat. Ni. Jangan lupa undi ni. Orang kita ni. 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 Amin. 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 Otak mu tu hot capurnya. Ya. Sekejap nak ngundi, sekejap nak ngepin. Tapi tu jual apa tak laku. Rugilah aku kalau lagu ni. Eh, mau ngomong cek gini, kau tahu dia mau toke, dia mau nomak juga dengan nak goli. Masuk rugi dia mau pok, mak, 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 mak. Untuk kalau mana siap tipa, mu masuk oke dia mau. Mu tak tahu nak kecek banyak. Aku bayar gaji mu. Aku ambil mu kerja jual sata pun kira mudu dah tu. Eh, mu ingat sata, mu tak ingat kau juga. Mu tak lasu, eh. Eh, mu ganti. Mu ganti balik sata aku. Mu ganti balik. No, 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 no. Siapa? Eh, apa ni? Sama-sama sendiri pun nak balu. Lu, pakang. Eh, dia mahu dua tak rasa malu kau. Nak pakai darah sama sendiri ni, eh. Eh, manusia lagu ni nak kena ajar. Baru dia reti. Dahlah aku beri piti. Gawai aku pun nak kebah lagi. Eh, saya nak nak cek hembu. Hidup saya anggung. Hidup saya anggung. Weh! Oh, nak gomong. Gomong, okeylah. Weh, lepas. Gini, aku tunggu. Hok mana sakit aku atas pita. Hok mana mati aku atas kubur. Mana gomong sana. Gomong! Gomong! Ada bucun ni ramo duk jabat tadi. Tak ada muk kerja. Tak ada muk kok mano pula hei. Ah kerja kau eh suka hati kau lah. Cucu ama kecek. Amo susah nak pergi dengan hei ni. Kita ni sangat getih nak tande. Dan dia celarung lah hei. Peti janda kau dengan jawat teh. Dua-dua. Oh, penting sekali. Temu risau apa? Kawai pun tak risau. Peripala tak tahu apa apa. Setakat lawai budak metoh tu, Allah. Pejam mata yang kawai lawai. Ni mihin lah. Mihin. Hidup, Abi. Ha. Menik, Abi. Ha. Hidup, jangan tak hidup. Hidup. Masuk aku. Kalau hidup, teh. Kau masih. Aku makan je. Mulai pada malam ni, aku nak membalik mikir. Lepas tu buat, buat siapa jadi, buatlah dengan apa cara sekalipun aku ulang. Dengan apa cara sekalipun janji, Niheng menang. Boleh buat? Bereh, pombong, bereh. Lama tak nampak mata ni. Gimana? Saya sibuk sikit lah, Nek. Sebab uruskan dengan ejen saya tu pasal nak bawa penari saya buat persembahan makan malam dengan menteri kat bandar tu. Oh, gitu ke? Moleklah. Rezekilah tu namanya. Ni, Nek Heng. Esok ke dia nak tanding?
tak telefon ke dia? Tanya khabar. Lagu mana? Macam mana? Saya tak dah lah, Mek. Sebab sibuk sangat. Tapi tak telefon dia pun tak apa. Dia gitu juga. Tak dah telefon Abang Hemong. Pinggang budak Isai. Dah pula. Ayah kata benda eh? Tak, ayah cuma ulang cakap je. Benda orang kapur duk cakap lain ni. Ayah tak ada hal. Kalau nak cara bersungguh, buat cara bersungguh. Cara boleh tutup mulut orang kapur. Ya, mana-mana tahu. Kut memang nak merasa pula. Boleh menatu muda. Duk acak kali. Duk huleha atulah. Ha. Kali ni demo nak undi siapa? Kawe undi hok mana kawe kene tu. Demo pula lagu mana? Kawe untuk kebaikan kapo ni kawe undi hok terbaik. Ah, oh, kalau lagu tu kawe begitu juga. Ha. Ah, oh, bagus, meh. Nggih, kita pakai undi. Okey, okey. Dengan itu saya mengumumkan keputusannya adalah Nihim. Keputusannya adalah... Tidak, bolehnya kalah. Mana? Aku nipu. Ayah aku tiba-tiba kemah aku tak nipu. Bolehnya kalah dah berundi. Siap, boleh elok. Boleh kata Roya. Boleh, boleh. Aduh! Aku tak tahu nak tahu mana muka. Mana aku nak tahu muka celah mana aku nak susu. Tahulah. Sampai di sini saja daripada hati kita. Bagus, ya Allah. Ni. Buat buku nasi pun tak laku. Kawan nak terajuk pun ni sekali. Nak terah tanya dia lah. Langit tu, tinggi kondok. Jangan gitu. Jangan peruh asal lemah tak tempat luka. Pedih, boh. Dia pedih kau, tak pedih kau. Dia pun nak hair ni. Dia pun rasa hari ni gapo yang kita telah rasa, orang kampung kita rasa. Datang hari ni, dia pula rasa. Jolok oh, sih. Gapo yang kata tu jolok sungguh. Lon ni, kita anak tua baru tu. Ha? Lepas ni gapo-gapo yang kita nak uang. Kita nak tanya ketua kita. Kau mana ye? Kau kita nak tembok ni. Gini. Tembok orang tu memang sedap. Memang sedap. Lagu mana pula kalau orang tembok kita? Lagu mana rasa? Ha, jawab dia agak sakit. Sakit saja. Tak setuju lah ni. Kalau kita tak boleh hormat Pondik Heng tu sebagai bekas ketua kita. Apa salahnya kalau kita hormat dia sebagai saudara sebangsa kita? Saudara seagama kita. Kau lagu mana, Kak? Ya, ya, ya. Betul. Eh? Beres? Amun setuju. Main, eh? Jebeng lah, jebeng. Ambil mudah. Eh, pandai ringan. Tak pandai tengok lawang ini. Kalau ni siapa terletak? Abis yang terletak lah ni. Bukan sedagat terletak. Tengok orang sikit lagi. Mulutmu tu orang sembah pasir ni, hei. Kalau aku tak kata len ni pun orang akan kata juga. Padang muka ni. Pada muka apa, hei? Jangan marah korang. Marah diri sendiri. Mubuat. Mutanggung. Tanggung boleh jadi bom. Ada bertanding lah tu. Kan ada menang, ada kalah. Dah kalah tu,
buat cara kalah. Kena terimalah dengan hati terbuka. Mungkin ada hikmah di sebalik gapo hak jadi ni. Ambo rasa jolo juga gapo cikgu kata tu. Betul tu. Betul apunya yang betul yang bidik. Kamu sanggup nak tengok abang yang mau hidup selama-lama dalam malu, dalam kecewa aku tu? Aku minta maaf, aku kabar terterang. Aku tak boleh terima kenyataan ni Hedi kalau hal ni budak beriku. Hei, tak boleh aku. Lepas tu, kita nak ke mana ni? Kita nak buat gapo? Jadi gapo hak saya nak tekan ke sangat sini, kita mestilah kerja sebagai satu pasukan. Ya. Salah silap amu, kalau amu ada buat salah silap, saudara-saudara tegurlah. Tidak menjadi masalah. Dan juga kalau ada salah silap yang dilakukan oleh saudara-saudara, kalau amu tegur tu, jangan terasa hati. Tak apa, tak apa. Ni demi untuk kebaikan ya, kita semua. Sebab kita ada sini pun ditugaskan dan diamanahkan oleh kapo ni. Jadi, mari kita sama-sama laksanakan apa yang orang kampung tu tugaskan, apa yang orang kampung tu amanahkan. InsyaAllah. Mulailah. Jadinya bersyukurlah atas sokongnya saudara-saudara semua tu. Marilah kita sama-sama buat yang terbaik untuk ahli-ahli kita dan juga untuk kampung kita sendiri. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Alimi. 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 Pembekal, pemborong, penyelia, apa yang kau perasa boleh siapkan, saya boleh tolong. Siapa dia gak tak malu? Tapi tak apa, bang. Tapi rasa-rasa kalau kita tanding molek benar sekali tak lagi. Tak benar aku mana mu tengok bapak dia. Macam tak doli kat aku ya. Hei, abang. Abang hei tegur tadi tengah buat kerja, tengah sibuk. Sebab tu tak dengar abang tanya gapo tadi. Dok. Sekala-kala aku tegur dia mesti akak tangis, senyum kat aku ke. Ni dok. Ni mesti sebab aku kalah hari tu. Tu abang seru yang lagu tu. Tak ada gapo lah, bang. Hei, pelik lah. Eh, Pak Dong. Abang. Lain macam aku tengok. Abang. Pak Dong tu memang lagu tu, Abang. Telinga dia pekok. Masa muda-muda dulu, dia tu kuat menyelah. Rana, aku besok tegur dia. Dia tegur aku. Mami. Mana lorak, eh? Siapa tak kenal apa? Mami. Aku rajam muka cik Abang lagu ni. Hei! Aku rasa macam tak kenal. Abang. Mami tu abang, memang aku ajar. Dia aku rasa parok. Memang pak ni tak ada likat aku tu. Terima kasihlah kerana sanggup membantu saya ni. Sama-sama. Harapkan saya tak mampu nak baiki begitu mahal ni. InsyaAllah lah kalau saya boleh ke laut nanti, saya akan bayarlah bulan-bulan. Tak apalah Pak Tih. Hamba pun tolong sekadar termampu. Hak mana kita boleh tolong, kita tolong. Sudah tanggungjawab kita tu. Tak apalah, selamat belakor tu. Hebat sungguhlah budak-budak ni, kang. Sungguh? Kalau roh gak. Miki nak naik petah ni, ketah gigar dah lu tu. Soke nak nari depan orang. Tak berani. Kita ni, Mek Go, ada hak tepat lebihnya, ada hak tepat kurangnya. Maksud ingatlah, kalau jadi, bulan depan maksud nak buat budak-budak ni, buat persembahan kat Bandung. Sebab di Nur ada program tukar budaya. Lepas ni, gak. Maksud sibuk seumurlah dia. Maksud gini lah. Kalau duduk sibuk pun, buat-buat je sibuk.
Sebab malah nak fikir dengan orang lain dah. Jadi maksud bahagialah ya? Bahagia? Hai, Mek Goh ni macam nak... Dok, gini. Maaflah kalau Ruh tanya deh. Maksud hidup lagu ni tak serba macam pertikai diri sendiri ko. Ni Mek Goh nak cakap benda dengan maksud sebenarnya. Pasal ayah. Maksud tak rindu ke ayah? Tak siap ke ayah? Dahlah keadaan ayah lagu ni lah ni. Maksud faham. Tapi... Apa? Maksud tak siap ke ayah dah ke? Berhenti, Widi. Berhenti? Apa pula, Abang? Macam berhenti-berhenti ke? Ya, ada kapa ni. Apa, Abang? Tak apa, betul. Tengok. Apa sini? Tunggu buah hati. Tunggu hitam payu. Mereka ni memang suka buat maksiat lah kata tu. Apa ni, Abang? Apa? Mu sengaja buat aku sakit hati. Sengaja cari pasal. Hari ni memang boleh pasal. Apa, Abang? Kita tahu gapo-gapo salah. Aku memang malu, Abang! Lepas. Apa ni, Abang? Kepala aku ni, malu kau yang tengok. Nu, Abang. Budak ni bukan awal Abang. Tak pandai awal aku ni. Malu nak rupanya muka Abang ni. Tak guna lepas marah dia. Ada ke kita nak cepat? Ada. Pak siapa? Ada lah. Bik semula agak balik semula. Maruah mak jatuh pelbal. Syarat mu kena bangun. Mu kena bangun. Abang Bo. Abang ngajak kapo ni? Boleh dak awak tak suka campur hal orang datang ni? Ibu. Ni hal orang datang. Orang betul-betul datang. Kamu bukan datang dah ni, eh? Datang. Jangan ngaku. Jangan ngaku. Tunjuk! Tunjuk datangmu dah aku nak tengok. Ngaku lah, eh. Tunjuk lah, eh. Hei, ni, hei. Aku nak biarmu boleh bangun semula. Balik. InsyaAllah. Gini, Cik Limi. Sebut harga ni mahal sangat lah. Dan Cik Limi kena ingat juga, ni koperasi. Dia bukannya syarikat koperat. Lama AJK tak setuju ni. AJK di bawah tangan awak. Awak yang riskan. Nak tak nak aje. Kalau hang terus saing. Saya minta maaf, Cik Limi. Bayar-bayar tak apa. Bukan serumah hak baru tu molek. Eh? Ada setengah tu hak baru ke? Langsung tak nak pakar. Kondeng. Lebih molek pada hak baru lama. Ha. Eh, tapi itulah kadang-kadang orang ni ke. Dahlah buta mata. Mata hati pun buta. Tak reti nak nilai, tak reti nak beza. Dok, tapi hak pelik tu ke. Hidup susah. Nak tunjuk ajar pun susah. Tak tanya nak nyusah kau ke? Hai. Manis mulutmu. Mu tak kerti nak hormat orang lain dah ke? Aku ni ke? Aku boleh hormat orang kalau orang boleh hormat kat aku. Tak boleh dikata ni betul lah. Baru tak semestinya baru. Baru 3 hari lepas. Ada seorang hamba Allah ni mari jumpa hamba. Mengadu pasal tak puas hati dengan pengurus koperasi hari ini. Buat kerja lembab. Lambat ambil tindakan. Mesyuarat pagi, mesyuarat petang tapi hasil tak ada usaha. Mana tu? Itulah hamba nak royaknya. Budak yeh tu tak ada 31. Tak boleh nak buat kerja. Kecek je lebih. Tunjuk je pandangnya. Eh?
Tapi kamu ni pakai balik situ juga. Bidi, aku nak ayat kamu ni. Yeh tu, baru dua boleh jadi ketua. Cuba buat masuk dia. Untuk dia bukti kemampuan dulu. Ni gak dekulkan, pihak aku depan belakang. Dua boleh, dua tahun. Sama je. Jaya kuasa je tu. Ni contoh ada depan mata kita. Buat sehok kita. Lima kali mohon pemohon ni kerak kematian anak tiri dia. Lima kali kena tolak. Tak kesian ke buat sehok kita. Ya, iya. Orang tu buah ni. Apa? Buat kerja ke apa lagi dia panggil? Eh, Pak Sok. Semua benda ni kena semak betul-betul. Layak ke, tak layak ke. Kalau kena tolak, tolaklah lepas tu. Saya ni baru tahu hari ni je masalah Pak Sok ni. Tapi saya terus ambil tindakan segera. Pak Sok, ni sumbangan ikhlas dari saya. Saya ambil dah awak tengok. Dahlah betul. Terima kasih banyak. Sama-sama. Allahu Akbar. Tengok. Acu buka mata Zahir. Acu buka mata hati. Pei lagu ni lah perlu ada pada seorang ketua. Eh? Ada ye buat semacam mana Pak Nihim buat? Eh? Ada ye ada ke apa Pak Nihim ada? Tak ada. Aku rasalah. Buat-buatmu ni saya nak pilih ketua. Bagi aku, budak ye tu ketua ke apa kamu tahu? Ketua cahaya. Hei, Bidi! Mu ni dah lebih dah. Tak apa sangat aku nak jual. Meme, aku nak jual. Bawa. Mu nak beli ke? Hei! Awak ni, Bu. Mentang-mentanglah tokek Sata. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam. Awak yang mampu dengan Sata. Dok baru Sata? Tak ada lah. Abang. Abang jangan nak hina ke Sata ni, Abang. Ha. Sata ni banyak kenangan kita. Ha. Sebab Sata nak lepon kita jumpa dulu, ke? Tak, ayah dah ingat. Dah lama tu. Abang tak seingat tak apa. Biarlah. Tapi saya ni tak pernah lupa, Abang. Saya ingat lagi. Masuk mula-mula dulu abang sampai sini. Abang kuruh lagi masa tu. Ni, muka ni. Ha. Cekung. Pakai baju pun tak adalah comel lagu ni. Serebeh-weh ya. Kecek pun tak si banyak sepuluh ni. Lepas tu gak. Oh, dah. Duduk tengok-ingatlah benda lama. Abang kalau boleh. Tak boleh ingat langsung. Abang tak seingat. Tapi abang buat. Buat benda je. Tu. Utang ke apa tu? Abang racun ni Heng suruh dia lawan semula dengan Farih. Abang boleh ke apa? Pergi ke! Berhenti! Sebelum buat-buat mu nak buat jual beli sini, meh, aku nak jual. Ni, siapa nak ni? Ni, siapa nak ni? Heh? Ni, siapa nak ni? Siapa nak kopi? Lepuk, sorry-sorry lagi. Ah, badi bala. Badi tunjuk anak lah. Ni, aku nak jual ni. Siapa nak beli? Ha. Benda tu. Minta maaf lah. Perkara ni, oh, awak kurang nak faham. Ni perkara maruah orang lelaki. Awak tahu maruah orang lelaki. Apa dapat rasa? Apa hak ni hidup adat dia ni? Ingat tak dulu, abang ni pernah jadi ketua orang. Bah pulak pernah dijatuhkan orang. Abang Ali Hei ni serupa je. Jadi salah ke? Orang kata, orang hak pernah luka. Macam abang ni, ubat orang hak sedang luka. Salah? Rasa pun tak salah. Kau lama, kau jauh dah kita lho ni. Awak serah salah sama dia. Ruh, lho ni bukan kita nak cari siapa salah. Bukan kita nak cari siapa yang buat tak kena. Saya minta nak jumpa dengan awak ni pun sebab saya nak kecek pasal masa depan kita. Kadang eh jadi lagu ni mana ada masa depan tu. Jangan kata gitu, Ruh. Bagi saya, kita masih lagi ada peluang. Masih lagi ada ruang untuk pulihkan hal kita lah ni. Saya rasa tak payahlah awak. Awak boleh teruskan hidup awak
hak awak suka sangat kena julen. Kena puja jadi ketua. Tak payah hak awak nak duli hak saya dah. Ruh, acu tolong pahal saya. Kak. Walaupun gapo jadi, walaupun siapa saya lah ni, saya ke Ruh tak ajak berubah. Sikit pun tak kurang, Ruh. Ini kata daripada sini, Ruh. Daripada sini. Oh, adik Ruh. Halo. Ah. Mumbe cemol lek ngapo waktu tu. Ha. Ah. Biar jelas sikit senang nak bece. Iyalah. Aku siapa lah. Dalam 30 minit. Wi bang kenye. Kenye senang sikit akar panjang. Oh, tak apa tak apa. Ah, aku bayarlah, aku bayar. Oh, aku bayar ganda lagi. Okey. Hai, Ros. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam. Bagaimana? Apa? Okey, semua cukup? Molek belakang, ya. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Kalau begitu, Kak, tak apalah. Ayah ada kerja ni. Nanti dulu, ya. Ada benda nak kecek dengan ayah mentah. Oh, esoklah. Ayah cepat ni. Mentah, ya, ayah. Apa dia? Gini. Kalau ayah setuju, Farih nak masuk mine. Farih nak masuk mine. Tak ada budak lain lagi dalam kapun ni. Sampai terdesak sangat nak cari budak tu. Ayoh, ni soal hati dengan perasaan. Hati kau, kasih saya kau, perasaan kau. Letak tepi dulu. Selagi budak tu ayah tak lepas kau. Ayah tak siap sipek kau tinggal dalam lipat. Kan jangok-jangok kayak gitu kau pula dengan pengantin puang. Eh, tapi bukan selalu dapat peluang lagu ni. Sekali-kali dapat peluang, ha, biar pasal badai betul-betul. Kina? Ya? Tak siap ke? Eh, tak kena ke beg wah rumah makal stone bini Mak Daud tu? Kena sahaja malah lagi. Lah, buat apa tak sikit? Dia laki bini sokong Farih. Ambo ngabe cuki sokong ngabe heng. Lagu mana ambo nak pergi makan gula kalau majlis tak sekapa? Mak, mak. Mak tahu dah. Kapung kita ni nak pecah dah, mak. Tak tahulah nak kata ke apa. Marilah. Ginilah pun ni. Atas dasar orang kapung, atas dasar perpaduan, ambos dia mengalah pada wani he. Ah, muka hero. Lagu mana hero boleh mengalah muda-muda. Poni he katolah gapo poni he nak kato. Ambo terima belako. Asal ke kampung kita ni jadi ame, jadi tenis semula. Eh, semua ni belako mari pucah lek mu. Kalau mu tak buat ona, tak ada laku semua ni. Kali lagi ambo nak royak gapo ambo kato tadi. Atas dasar perpaduan, ambo nak suruh semula jawatan ambo ni kepada Pak Nihin. Pak Nihin jagalah semula koperasi itu. Hey, hari itu mu cabar aku. Hari ini mu nak hina aku pula. Masya Allah, Pak Nihin. Ambo sikit pun tak ada niat, no. Aku memang nak semula jawatan itu. Tapi bukan dengan cara lagu ni. Kita tetap lawan. Aku nak menang dengan cara hormat. Dengan cara anak jatuh. Sudah acak kali duk huleh atulah orang pun dah bercigamada tak dah guano kan ni masa cetung ya angin gapo tak kena ni ayo papa ayo tolok tawar ya Farihnya tolok tawar. Farih oyak belakang dah saat ni, ayah.
Papa ayah tolong. Ayah tahu tu. Farid sanggup mengaluh. Farid. Boleh tak? Jangan sebut nama hok ayah sakit telinga. Sakit hati. Dalam rumah ni. Saya mituk sangat-sangat. Lepas-lepas ni janganlah nak salahkan saya lagi. Saya tahu. Awak cuba dah. Saya pun ambil ketia dah ni. Tapi itulah, saya tak tahu dah nak buat gap dia. Hok boleh lembutkan hati ayo. Kalaulah saya tahu keadaan akan jadi lagu ni. Kalau saya tahu kampung kita ni akan jadi huru-hara dari dulu lagi saya. Awak. Kita boleh ingat gapo hok jadi kemarin. Kita boleh ukur gapo hok jadi hari ini. Tapi gapo hok tak jadi lagi, kita tak boleh nak jangka. Saya pun rasa bersalah. Selama ni saya sok mu salah kau. Awak. Saya minta maaf deh. Abah, saya bukan cakap kosong bang. Abang tengoklah ni. Inilah semua buktinya bang. Nak bukti gapo? Bukti gapo nak? Nak kata gapo? Gini Abah. Jujur kita raya. Kita dengan Kak Nak. Tak usah nak autar lah. Depan aku panggil dekat. Belakang aku panggil gapo? Saya. Letak tepi dah dulu cemburu Abah tu. Dengar dulu gapo kita nak raya. Kalau Abah tak dengar gapo kita nak raya, sampai bila-bila pun ni takkan selesai. Abah yang tergelam cemburu Abah gitu ya. Aku cemburu sebab aku saya. Tapi ada orang tak faham. Abang, sayang orang lelaki kat mulut. Sayang orang puang di sini kat hati ni bang. Kalau abang tak boleh agak ikan di dalam air ni, macam mana abang nak agak apa dalam hati saya? Abang yang kena terima dan abang kena percaya. Bahasanya hubungan kita dengan Kak Nak tak pernah ada apa-apa hubungan rasa. Kita anggap Kak Nak ni macam kak kandung kita sendiri. Abang, saya anggap Isai macam adik saya sendiri, tak ada lebih pun. Saya tolong atur dia pergi kursu. Saya tolong dia buat pinjaman bank. Saya masukkan nama dia dalam program usahawan muda. Ni hok kita nampak keliling ni. Hok inilah bukti dia depan mata kita, bang. Kak Cik Nak banyak tolong saya, Abah. Dia tolong ubah hidup saya. Pandamu dua orang main dia. Belakon depan aku. Bila aku nak cahaya belakon ni? Eh? Susahlah nak kecek dengan orang sombong ni. Kalau rasa diri dia semua betul, mari kita kecek dengan Ikel. Payah-payah aku nekoh sungguh Kak Cik Nak. Oh, kau yang ajak budak ni. Abang! Abang! Ya Allah! Ya Allah! Abang! Abang! Kasih, Boleh kau pakai selipar? Ay, aku tak boleh nak sagu. Lepas tu, pecahlah. Ambil kita bawa. Basuh budak Isai ni. Kalau segar, tengoklah dia nanti. Kau sakit ni tak boleh makan. Kau kena nyatuh. Kau gila naik ke hospital ni. Om, tak setunjuk baik depan anak aku lah. Pergi. Mu tak tengok kau pun dia tersakit kaki ni? Mu tak jumpa bayi warga apa? Pergi gelik tu. Boleh lagi. Cakap dia lah. Cuma. Masuk. Allah. Masuk modal sikit. Ya. Akak kaki tu. Allah. Mu tunggu apa lagi? Gelik-gelik lah. Lama dah kenal kau ni, Hei. Kenal lah ke mana perangai dia. Kau hawi muka kak. Kau hajak palo lah. Palo. Loni ni kaya. Tak ada cara lain dah kau kawan fikir. Kalau dia ajak lawe, kita kena lawe lagu mana pun. Ambo sebenarnya malah nak panjang benda-benda lagu ni. Panjang kau. Pendek kau ye. Lawe ke tak lawe? Lawe ye, cakap apa? Oh. Lawe, lawe ye. Mari ye, mari ye. Hei tu banyak benar lah dia bertindak mengikut hukum emosi dia. Bukannya ikut hukum akal dia. Lepas tu kalau kita buat cara dia, serupa lah kita dengan dia. Nyo. Kau duduk emosi situ, emosi sini, sombak situ, sombak sini. Hacu lebur kampung kita ni. Lagu mana, Hei?
Kaki sakit lagi ke? Sakit tak belah mana. Ni, dah lagi sakit. Hai, sabarlah beh. Tak lama lagi hilang lah sakit tu. Kau mana Bemi? Oh, no. Pejabat ni. Duk panggil. Mana beh? Mana beh? Kursi meja duk merau panggil. Mana beh? Demo ni. Meme peh perasaan kau. Hai. Abeh, awak tak kenal Bemi. Bahagian ngepo nombor satu ni. Hai, minum. Hai. Masih, Kuk. Masih. Kadang-kadang, tak semua benda yang kita nampak tu betul. Ada yang nampak mani, tapi sebenarnya masih. Macam hati manusia juga. Eh, dah leh masuk roh tak, Beng? Ayah. Ayah kena tegur Abang Hing. Ayah kena sedarkan Abang Hing. Benda yang dia buat lening ni, we kesan tak molek kau ramai. Tak molek pada orang lain. Molek pada dia. Mungkin kena pehel lah nak. Abang Hing mu tu ke tengah berjuang. Lepas tu perjuangan dia tu besar. Dia ke berjuang untuk maruah diri. Harga diri. Agak orang jatuh. Kita reti ni tahu gapo. Oh, cakap tu boleh dok belapik ke. Ayah. Dalam kapung ni, cakap ayah seorang je Abang Hi dengar. Kalau ayah suruh Abang Hi berhenti hari ni, hari ni cukup lah kan berhenti. Ayah, ayah kena... Ayah. Nanti ayah cakap juga lah. Abang Hing. Ayah akan kata, ni Hing, biar siapa putih tulang ke, putih mata ke, mu tetap kena lawang juga budak Farih tu siapa mu. Menang. Ayuh. Nek. Ayuh. Sekarang semua, semua orang ada buat silap. Ada buat salah. Dan semua orang juga ada peluang untuk beki salah dia. Jadi kalau betul lah hamba ni ada buat silap, hamba minta maaf banyak-banyak. Minta maaf. Hamba minta builah peluang ke hamba untuk hamba beki balik silap pe hamba tu. Hamba janji hanya hak terbaik untuk orang kapo. Hanya hak terbaik. Jadi hamba minta sokonglah hamba. Sokong! Sokong Abang Hing! Abang! 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 Tak apa-apa kan? Kita tahu mana kurangnya Farih, mana hebatnya Ambo. Jadi, buat apa pilih orang tak hebat? Pilihlah orang hebat ni. Orang hebat ni, dia pandai buat keputusan tepat. Orang kurang hebat. Dia buat keputusan ikut kata orang aja. Buat gapo pilih orang yang tak hebat. Jadi pilih orang hebat tu pilih hamba. Pilih hamba adik aku. Pilih hamba eh. Itu apa? Itu apa? Sokong apa? Kue. Lagu mana kue? Kita nak sokong siapa ni? Kita mesti kena sokong hak terbaik. Terbaik, terbaik. Siapa dia? Ni he ke Farid? Pening, eh? Amin? Ah. Amal kau tunggu? Baru ya. Mananya? Kapa dia? Wehlah, Abang Mi buat-buat tanya. Tiga hari lagi Abang nak tanding. Oh, kalau tanding dengan tangan kosong, kosonglah hasil dia. Holoh lah. Puah demai ayat Allah ni. Holoh sana, holoh sini. Ayat tu lah juga. Kereta tu, tiga bulan dah tak bayar. Kerja berterabur habis. Abang Ming, sepanjang Ambo duduk gemari-gemari dengan Abang Ming, dengan Abang Heng ni lah, Ambo tak ajar dengar lagi Abang Ming beri alasan lagu ni. Ni Ambo nak tanya Abang Ming. Hak sebenar-benarnya Abang Ming ni sokong siapa?
abe misoko abe hengko, abe misoko budak ye. Ibarat pohon. Kalau geduk, comel, senyek gatung. Itu lagi tenang. Senyek cari makan. Kalau dengar cara kocok ayah Abang Mie kecek ni lah. Ambo rasa Abang Mie ni sokong budak iya tak? Abang Mie royak tak sokong budak iya. Janji siapa benda? Kalau he benar, Abang Mie sokong he. Kalau Farih benar, Abang Mie sokong Farih. Kita nak hidup kapal-kapal ini, kena. Payuh Abang Mie. Payuh lagu ni. Cara hidup Abang Mie ni, cara Abang Mie ni, kalau orang tua kata apa? Talia dua muka. Tapi sebenarnya Abang Mie bukan talia dua muka. Talia 14 muka cara Abang Mie. Ayah nak kata 14, aku 17. Janji kita nak hidup. Ning dulu. InsyaAllah. Harap-harap lepas ni Pak Nek He pun puas hatilah dengan pilihan ramah. Kalau ambo kalah sekali pun harap-harap, ambo harap benar lah. Tak ada dah pemilihan lain lepas ni. Nyayung kau orang kampung jadi mangsa kat ada berlaku. Kalau dengan orang lain, boleh berharap. Tapi kalau dengan Pak Nek He tu, tak seruk berharap lah. Tak boleh masa seminit. Tiga tu dia buat. Biarlah waktu tu dia. Kemula ni hak kita kena buatnya, kita doakan yang terbaik. Eh? Doakan yang terbaik untuk kita semua dan juga untuk Pak Nek He juga. Inah! Buat damai sini. Eh. Baik. Baik. Eh, Abeki, nak tidur dulu. Jangan dia murih sangat agak Abeki. Ambo hak ajak Kak Kinah mari sini, ambo upah dia buat semua ni. Aku boleh pergi makan lagi ke dia. Balik Kinah. Balik. Astagfirullahaladzim. Jangan fikir banyak. Banyak mikir ni kita boleh sesak. Orang kata pun sesak dalam pemikiran kita sendiri. Hak penting lah ni menang. Menang, menang. Kalulah takdirnya ambo ni kalau lagi. Lagu mana ya? Kita cabut lagi, lawang lagi. Sampai kita menang. Apa bila nak habis? Habis tak habis tu, Nek Heng tu soal lain. Mau tu kena ambil semula, kena cekok balik maruah pun sebagai orang Jatang. Jatang pun faham tak maksud aku? Kita ni orang Jatang. Pasal apa bila pun kita kena terus hidup dengan maruah Jatang kita. Terima kasih banyaklah nak. Wah, rezeki nak. Marilah masuk Mak Nah ni. Kina! Nak pergi mana tu? Apa pula kat Kinah tu, Mak? Tahu eh. Kinah! Ya. Eh, buat apa tu? Lebih baik tukar gemeluk. Main-main, molek. Molek. Abis aku gerai ni. Ya, main. Dah lagi tu tak ada gong. Kira main kali, main tong-tong sebut-sebut. Eh, Mampu. 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 Ayah marah mu. Ayah merambak mu. Dia buat apa pula ayah mu? Tak khabar orang ingat macam tu. Macam orang masuk atu je. Ayah sokong Pak Neng. Mu sokong habis je. Lepas tu, ayah pun marah ke mu. Ayah pun rumah rubik rumah. Ini semua Pak Neng punya pasal. Dah. Pasal saya pula. Habis punuh rana. Rumah panggur punuh. Pepadua di kampung kita ni habis punuh rana. Lepas ni tak tahu gapo lah pula orang punuh. Ah, sedap. Tapi tak boleh ambil main mudah pukul rata gitu. Budak Farih pun salah juga. Eh, nak ayah
mak. Sudah-sudahlah, Abang Neng. Sudah, hai sudahlah. Cukup sampai di sini saja. Daripada tersiksa. Baiklah, ayo. Baiklah, Mak. Sudah-sudahlah, Abang Neng. Sudah, hai sudahlah. Cukup sampai di sini saja. Daripada hati nama Allah. Ampun itu mak. Apa berlaku selama ini? Silap ampun. Hari ini ampun pulih ke Juki. Mak mi balik. Ampun dah tak sanggup. Hidup tak sesuai mata orang lain. Abang pun nak minta maaf, Kina. Duk marah, Kina. Duk tuduh, Kina. Tanpa supresa. Dia kata pun ada saya, Abang. Widi. Abang. Royak kau kita tu. Hamba tarik diri. Hamba tak ditandai esok. Padahal-padahal apa hamba buat selama ni. Assalamualaikum. Itu siapa lah tu? Gigi tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya hari ni ada ajak. Ah, naik. Ayah harap lepas ni anak ayah tak mucung-mucung lagi dah. Tahniah eh. Telah lama betul ni. Siapa hari nikah majlis pesan ni. Sungguh orang dalam majlis jamu mari tinongnya jate pakak jamu hidenge ya ma tinongnya jate mengadak nge jamu ya ma nyosungguh.